Kekalahan hanya terjadi pada mereka yang menolak untuk mencoba lagi. Saya akan mencoba lagi dan lagi, karena saat saya menyerah adalah saat saya gagal. Jangan menyerah dan ketahuilah bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang percaya pada Anda dan yang mencintai Anda hanya dengan cara yang Anda ada. Saya mendorong Anda untuk menerima bahwa Anda mungkin tidak dapat melihat jalan saat ini, tetapi itu tidak berarti itu tidak ada di sana. Jujur, saya tidak berpikir mujizat bisa datang dari potongan saya yang rusak, dan saya dinonaktifkan karena takut bahwa mimpi saya akan tetap seperti mimpi. Jangan menyerah pada Anda, jangan menyerah pada Tuhan, jangan menyerah kepada cinta. Saya percaya jika Tuhan tidak memberi Anda mujizat, Anda adalah mujizat Tuhan untuk keselamatan orang lain. Anda memiliki lengan dan kaki, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup Anda. Saya tahu pasti bahwa Allah tidak membuat kesalahan, tetapi Ia memang membuat mujizat. Saya adalah satu, kamu juga. Jika Tuhan dapat menggunakan manusia tanpa lengan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya, maka Dia pasti akan menggunakan hati yang rela. Fokus pada impian Anda dan lakukan segala daya Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan hidup Anda. Terus bergerak maju karena tindakan menciptakan momentum yang pada gilirannya menciptakan peluang yang tidak terduga. Motivasi membuat Anda melalui hari, tetapi inspirasi berlangsung seumur hidup. Anda bisa marah atas apa yang tidak Anda miliki atau berterima kasih atas apa yang Anda miliki. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Adalah bohong untuk berpikir kamu tidak cukup baik. Adalah bohong untuk berpikir kamu tidak berharga apa-apa. Anda tidak tahu apa yang dapat Allah lakukan dengan potongan-potongan Anda sampai Anda memberi Tuhan potongan-potongan Anda. Penghargaan terbesar datang ketika Anda memberi diri Anda sendiri. Ini tentang memperbaiki kehidupan orang lain, menjadi bagian dari suatu yang lebih besar dari diri Anda, dan membuat perbedaan positif. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan keajaiban, Anda masih bisa menjadi keajaiban bagi orang lain. Jika Anda mencari kebahagiaan dalam berbagai hal, Anda tidak akan pernah menemukannya. Ketakutan adalah kecacatan yang lebih besar daripada tidak memiliki lengan dan kaki. Saya memiliki pilihan untuk marah kepada Tuhan atas apa yang tidak saya miliki atau bersyukur atas apa yang saya miliki. Tantangan dalam hidup kita ada untuk memperkuat konfisi kita. Mereka tidak ada di sana untuk menindas kita.
Saya mungkin tidak memiliki tangan untuk memegang tangan istri saya, tetapi saya tidak perlu tangan untuk memegang hatinya. Itulah yang saya pegang. Dalam hidup, Anda memiliki pilihan pahit atau lebih baik. Pilih yang lebih baik, lupakan pahit.